أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Haji Jamal, gimana kursi sekarang? Dalam kursi alhamdulillah. Surah At-Taqwa Desa Anggeri Haji Aznan Mantan dalam kursi alhamdulillah. Alih-alih jatuh kuasa semua tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana sekali lagi kita bertemu dalam siri yang kedua, Jom Nikah. Itu tajuk dia, tajuk besar dia, Jom Nikah. Alhamdulillah, ada masih lagi buku yang kita pakai. Buku ni, tuan-tuan, Al-Fiqhul Manhaji. Ini besar ni. Fiqhul Manhaji ni belajar kat USIM, tuan-tuan. Saya mengajar subjek fiqh munakahat. Inilah buku yang saya pakai. InsyaAllah, tak tahulah berapa tahun habis kalau kita boleh teruskan kelas kita ni setiap minggu. Maknanya mungkin 5-6 tahun tamatlah, khatamlah buku ni, InsyaAllah. Okay? Tapi kalau tak khatam pun, kalau nak nikah boleh, tak masalah. Dia ada short course, kursus pendek boleh dibuat, tak masalah. Kalau nak tunggu 6 tahun tu, lama juga tuan-tuan, InsyaAllah. Baik, minggu lepas InsyaAllah Alhamdulillah kita pun telah menyentuh sikit sebanyak tentang jenis-jenis wanita ataupun karakter-karakter ataupun ciri-ciri wanita yang dikahwini. Ya, antaranya Nabi sebut Tungkahul Mar'ah li Arba', ada empat kategori wanita ataupun sebab wanita itu dikahwini. Antaranya ialah kerana jamaliha. Tuan jamal, jamaliha, kerana kecantikannya. Ada juga orang kahwin kerana apa? Kerana hartanya, lima liha. Ramai juga orang kahwin kerana lihasabiha, kaum keluarganya. Ya, datuk-datuk contohnya, tasri-tasri, orang-orang besar-besar lah, ataupun orang-orang yang alim ulama dan sebagainya, orang yang ada kedudukan yang tinggi pada pandangan masyarakat. Dan ada juga orang kahwin kerana agama. Ya, jadi rupanya orang yang kahwin kerana agama ni tak ramai. Sebab tu Nabi letak di belakang sekali. Namun begitu Nabi SAW mengulanginya sekali lagi, fadhfar bidhati din, maka adalah kamu cari atau pilih, ya, bakal-bakal isteri kamu seorang yang maknanya mempunyai pegangan agama, maka insyaAllah Nabi kata kamu akan selamat dan kamu akan bahagia. Baik, pada hari ini kita akan menyentuh pula tentang satu lagi tajuk, iaitu tentang masyru'iyatun nikah ataupun pensyariatan nikah. Jadi walaupun kita semua dah tahu belaka dah, kita dah tahu bahawa nikah ni satu perkara ataupun satu amalan yang telah pun di maksudnya dibenarkan oleh syarak. Ramai pun orang dah nikah, beranak cucu dan sebagainya. Tapi mungkin tak ramai yang tahu ataupun yang faham betul-betul dari mana sumber hukuman itu ataupun hukum tersebut, ya. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada ayat yang menyentuh secara langsung tentang nikah ini. Di antaranya ayat yang Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini ayat yang pertama. Ia bermaksud adalah kamu kahwini, ya, sesiapa saja daripada kalangan wanita, ya. Dan yang menyeronokkan, ramai orang juga, khususnya orang lelaki lah, ya. Dalam ayat ni dia mulakan dengan apa? Dengan dua dulu. Dalam kamu kahwini wanita-wanita yang baik di kalangan kamu, pertamanya dengan dua je, bukan satu, eh? Dia start dengan dua dulu. Ayat start dengan dua dulu. Matna dua dulu, lepas tu tiga, wa thulatha wa ruba', start mula dua, tiga dan empat. Hanya satu keadaan je kita dibenarkan untuk kahwin satu. Kita dibenarkan untuk kahwin satu, bukan maksud dibenarkan. Artinya kita disebut dalam Al-Quran,
cuma dalam satu keadaan je seorang lelaki itu kena kahwin satu. Malah hubungan ni. Iaitu dalam keadaan macam ni. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Satu keadaan je. Apa keadaan tu yang membolehkan seorang lelaki kahwin seorang? Kalau sekiranya kamu bimbang, kamu takut bahawa kamu tak mampu untuk berlaku adil, maka pada masa itu barulah kahwin seorang. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau tak takut boleh berlaku adil, arti mampu berlaku adil, berdasarkan ayat ini kena kahwin lebih daripada satu. Itu ayat lah. Itu ayat. Sama ada kita mampu atau tidak, itulah cerita. Sama ada kita berani ke tidak, itulah cerita. Tapi ayat cerita, ayat mula daripada dua dulu, tuan-tuan. Baik, kemudian ayat yang seterusnya cerita pasal detail pasal bab-bab yang kahwin 2, 3, 4 ni kita simpan kemudian. Bab tu akan sampai. Tak boleh nak awalkan sangat. Nanti lepas tu tak ada orang datang lah. InsyaAllah. Baik, kita seterusnya ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min 'ibadikum wa imaikum. Jadi sama juga ya, manalah kamu nak nikahi ya wanita-wanita ataupun juga di ayyama ni boleh juga lelaki yang belum kahwin, boleh juga was-salihin min 'ibadikum, iaitu dan orang salih daripada sama ada mereka itu daripada hamba-hamba ya, begitu juga wanita-wanita yang hamba ya, mana di sini seruan untuk berkahwin, mana dibolehkan seorang lelaki ya boleh berkahwin dengan seorang wanita atau lebih daripada itu, ataupun lelaki juga boleh berkahwin dengan hamba ataupun dia boleh berkahwin dengan hamba, boleh juga ya? Baik, itu dua bukti ataupun hujah ya yang menunjukkan bahawa dalam syariat ini ya, Islam mensyariatkan perkahwinan. Baik, kemudian seterusnya Allah Nabi SAW bersabda seperti mana yang kita telah membaca sebelum ini ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsana al-farj fa in lam yastati' 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijah. Ya, bila kita pun dah baca ini seruan Nabi SAW ya kepada orang-orang muda, yang orang-orang muda kita ni orang dah tak muda lagi ni masuk dalam bab lain lah ya, bukan bab mula-mula nak kahwin ya. Wahai golongan pemuda, barang siapa di kalangan kamu yang ataupun berkemampuan ya, berkemampuan, maka hendaklah kamu berkahwin ya, hendaklah kamu berkahwin kerana kahwin itu akan membantu kamu untuk menutup mata, artinya untuk elakkan daripada berlakunya kemaksiatan. Wa ahsanu lil farj, dan juga dengan kahwin juga ya sepatutnya boleh mengelakkan seorang itu jatuh kepada perzinaan. Tetapi barang siapa yang tidak mampu, mungkin ada juga orang nak ya, tetapi tak mampu, contohnya tak mampu, tidak ada pekerjaan ataupun mungkin tidak mampu dari sudut fizikalnya ya, dan maka ketika itu maka hendaklah dia berpuasa ya. Kenapa? Kerana puasa itu sesungguhnya menjadi pelindung daripada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi sebab itulah secara umumnya kalau kita contohnya bagi orang muda lah, orang muda kadang-kadang semangatnya tinggi ya, keinginannya tinggi, tapi kerja tak lagi, mak ayah pun tak mampu nak tanggung lagi. So macam mana nak buat? Kena banyak-banyak berpuasa ya. Sebab bila kita puasa ni secara umumnya, bila kita puasa badan lemah, bila badan lemah segala-galanya akan menurun. Jadi bila menurun tu keinginan kita untuk buat perkara-perkara maksiat itu juga akan dapat dielakkan ya. Jadi daripada situ kita jelaslah. Jadi sekarang banyak kadang-kadang kita buat ibadat ya, tuan-tuan ya. Bila kita buat ibadat, kita solat, kita puasa, kita kadang-kadang daripada dulu pun sampai sekarang kadang-kadang kita main ikut-ikut je. Kalau orang tanya, okey, bawakan dalil wajibnya solat. Contohnya, boleh kita bagi. Kalau boleh bagi alhamdulillah. Bawakan dalil, kita dah solat dah lama dah. Kan? Kita sembahyang daripada mula kecil sampai sekarang kita dah sembahyang kan, tapi bila orang tanya dalil wajib solat, boleh jawab? Kadang-kadang boleh jawab, kadang-kadang separuh je boleh jawab. Contohnya, kita dah puasa lama dah. Dah puasa lama sangat dah. Tapi bila orang tanya, apa dalil wajib puasa? Puasa, dalil wajib puasa sebab Allah Ta'ala suruh kita puasa lah. Itu bukan dalil.
dalilnya ada sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada As-Sunnah iaitu hadis Nabi SAW ataupun ada juga dipanggil ijma'. Ijma' ni artinya sepakatan, persepakatan daripada para ulama. Begitu juga ada juga ada melalui kias. Kias ataupun kita menggunakan satu kaedah yang mana asal hukumnya tidak ada, tetapi kita ambil hukum yang asalnya ada dalam Quran. Contohnya kias ni contoh macam ni. Dadah apa hukum dia? Apa hukum isap dadah? Hukumnya haram. Ada tak ayat Al-Quran bagi tahu dadah itu haram dalam Al-Quran? Tak ada. So macam mana kita boleh haramkan? Boleh haramkan kerana melalui kias. Kias apa dia? Kias kepada arak. Kenapa arak diharamkan oleh Allah? Kerana arak itu kata ulama dia menjadi punca kepada hilang akal. Dia sebut sebagai illah. Illah ni punca. Ya, sebab kenapa arak diharamkan? Allah Ta'ala haramkan arak kerana dia boleh menghilangkan akal. So apa saja yang boleh hilang akal, maka dia jatuh kategorinya sama macam arak, maka dia pun jadi haram. Jadi tak boleh lah orang kata mana ada dalil, mana ada dalil apa nama ni dadah ni haram. Tak ada. Tak ada. Memang tak ada dalil secara direct, tapi dalil secara kias, dan kias ni adalah salah satu kaedah kita mengeluarkan hukum. Sebab banyak benda-benda baru yang timbul yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW, maka dia berlaku sekarang. So macam mana kita nak dapatkan hukum? Itulah kaedah antaranya, kaedah kias. Baik. Kemudian seterusnya kita berpindah kepada at-targhib bizawaj. Galakkan ataupun motivasi lah. Galakkan kenapa perlunya kahwin. Bagi orang dah kahwin, alhamdulillah mereka telah pun menyahut seruan Nabi SAW. Bagi orang tak kahwin, pasang-pasangnya nak kahwin. Memang pasang lama dah lah. Adik-adik kita ni lama dah pasang. Cuma masa belum sampai, insyaAllah. Tak payah lorak-lorak, insyaAllah. Ada sampai masanya, jadilah tu insyaAllah. Mudah-mudahan. Baik. Tapi sebelum kita berkahwin, sebelum kita mendirikan rumah tangga, kita mendalami dulu apa-apa hukum yang berkaitan dengan perkahwinan ini, supaya apa? Bila kita kahwin, kita dah ready. Kita kahwin, kita tahu apa nak buat. Kita kahwin, apa tanggungjawab kita, kita dah faham betul-betul. Supaya kahwin kita ini ialah kahwin yang mendapat redha Allah SWT. Baik. Galakan untuk berkahwin ini jelas disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, ad-dunya mata. Ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Okey. Nabi SAW bersabda, dunia ini penuh dengan perkara yang menyeronokkan. Mata artinya perkara yang menyeronokkan. Memang banyaklah benda yang menyeronokkan. Kalau ikutkan kita ni tak mahu tinggal dunia ni. Seronok. Makan pun seronok. Main-main seronok. Tidur seronok. Buat maksiat pun seronok sebenarnya. Buat maksiat ni seronok. Buat benda yang dilarang ni seronok. Sebab tu ramai orang buat. Macam kita dengan anak-anak tu. Anak-anak ni pun kalau kita biar je. Kalau dia contoh nak panjat tiang ke, nak panjat tangga, kita biar je. Kadang tak apa sangat. Tapi kalau kita larang dia, jangan panjat. Itulah dia nak. Seronok rupanya buat benda orang larang ni. Jadi secara umumnya seronok. Tapi apakah keseronokan yang sebenar? Keseronokan sebenar ialah keseronokan yang diiktiraf oleh Allah SWT. Bukan tak boleh seronok. Bukan tak boleh kita berseronok. Nabi SAW menyebutkan di antara khairu mata'id dunia al-mar'atus salih. Di antara perkara-perkara yang menyeronokkan, yang boleh memberikan kegembiraan dalam hati kita, dalam diri kita, antaranya Nabi sebut apa dia? Al-mar'atus salihah. Wanita-wanita yang salihah. Jadi tuan-tuan, kalau kita dah dapat isteri yang salihah, maka percayalah, insya-Allah kita akan gembira. Mana kalau kita balik rumah tak gembira, maknanya isteri tak salihah sangatlah tu. Walaupun namanya salihah. Sebab Nabi kata kalau wanita salihah ni memang dia akan menyeronokkan kita. Jiwa kita tenang, jiwa kita seronok. Balik dia jaga kita, makan minum kita dijaganya. Masa cakapnya masya-Allah lembah lembutnya kan. Tapi sekarang ni masalahnya bila dah kahwin lama-lama tu kelembutan sudah semakin beransur-ansur hilang. Itu masalah dia.
ayahmu, pokmu kan. Ha, tak ada dah, tak ada dah abang, kekanda, darling, tak ada dah. Ha, ada masalah dia. Ha. Jadi sepatutnya masa-masa kita semakin tua ni sebenarnya dah semakin kena manja. Sebab biasa ni kita ni, Tuan Haji, ha, biasa kita makin tua ni, makin dah janggut makin putih ni, makin nak bermanja. Yeah? Betul eh? Makin nak bermanja. Lepas tu makin sensitif. Yeah? Ha, dulu tahan rasa muda-muda, katalah benda umur tak kasar. Sekarang ni, eh, salah sikit pun dah kejap hati. Yeah? Ha, contoh. Jadi masa-masa tua ni lah sepatutnya kita makin jaga isteri, makin jaga suami dia, ya, makan, pakai, minum sebagainya. Dia patut kena jaga lebih daripada muda. Masa muda, buat sendiri pun tak apa. Lapar pergi je ke dapur, isteri tak hidang, tak kisah, ya, pergilah cari. Rasa tak kenal nak makanan kat dapur, turun je pergi ke kedai. Sekarang ni nak turun pun slow, ya, steady, kan. Ha, masa ni lah sebenarnya nak kena isteri jaga betul-betul. Sama juga kita sebagai suami nak jaga isteri ni semasa muda, semasa tua ni lah. Nak kena jaga sangat dia. Semakin tak larat, ya, semakin tak sihat dan sebagainya. Ya? Dan sepatutnya pula masa tua-tua ni lah semakin kena melawarnya dia. Ya? Bukan masa muda. Ya, ni dah terbalik. Orang sekarang ni masa makin tua, makin dah tak adalah solid-solid ni. Ya? Ha, dia terbalik. Masa muda tak apa. Ya? Tak payah pakai lipstick, tak payah pakai apa, tak payah pakai bedak, tak payah apa. Natural je pun seronok lah kita. Betul tak je? Tapi masa tua-tua ni, bila kalau tak ada pakai bedak-bedak, tak pakai lipstick-lipstick, giju-giju ni, tak selera dia kita tengok. Contoh lah tak je. Jadi nak solid, nak berlawar ni masa ni lah. Yeah? Masa kita semakin tua ni lah nak melawar je. Ha, ni silap. Masa muda-muda lah bukan main cantik, ya, pakainya lawa-lawa, berkilat-kilat sebagainya. Bila dah tua-tua, habis semua tu. Jadi lelaki ni dia sentiasa, sama juga perempuan pun, dia sentiasa nak tengok yang cantik-cantik dan lawa-lawa. Ha, jadi sebab tu lah, ya, kalau kita pandai jaga suami kita, pakai cantik-cantik lawa-lawa, insyaAllah, ya, insyaAllah suami tak akan cari lain. Paling-paling kurangnya, melambat-lambatkan proses mencari, paling kurang melambat-lambatkan proses. Sebab tu saya menyeru pada wanita-wanita yang kat luar sana, kalau nak ataupun takut suami cari lain, maka kena jaga suami first class. Ha, bila suami dijaga, bila suami ni puas hati dengan isteri dia, maka insyaAllah dia bukan, mungkin nak kata tak nak langsung kahwin tu, bukanlah, mungkin tidak. Tapi paling kurangnya melambat-lambatkan proses. Sebab apa? Sebab tak ada sebab yang kuat untuk dia kahwin lain. Kalau kita dah balik rumah, isteri kita jaga kita baik, hormat kita, sayang kita, bagi makan cantik, pakaian cantik, layan kita dengan penuh kemesraan manis, tak ada sebab yang kuat untuk dia cari lain. Tapi ingat, kan, lelaki ni kalau kita tak layan dia dengan baik, kalau isteri tak layan dengan baik, dia bagi balik rumah, makanan pun tak masak, contohnya baju pun setrika sendiri, contohnya, kan. Ha, jadi cepat sikit proses tu. Ya, sebab dia ada sebab yang kuat. Ya, tapi kalau tak ada sebab yang kuat, insyaAllah. Ya, insyaAllah lambat sikit, nak jamin tak kahwin langsung tu tak buat ni lah. Ya? Baik, tuan-tuan. Jadi wanita ni satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptanya amat istimewa. Mata'ud dunia khairu mata'ud dunia al-mar'atus salihah. Jadi kalau wanita-wanita yang ada di luar sana, kalau yang ada pun mungkin seorang dua ada kat sini, insyaAllah, ya, apa yang perlu dijaga ialah menjadi, menyiapkan dirinya menjadi wanita-wanita yang salihah. Supaya apa? Supaya wanita salihah ni dia akan menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Sebaik-baik perhiasan dunia. Maksud perhiasan dunia ni artinya bila dia bila suami balik ke rumah, suami rasa seronok. Bila suami tengok dia, dapat pahala ganjaran daripada Allah SWT. Jadi suami pun rasa tenang. Bila dia keluar rumah pun, suami pun rasa seronok. Bukan seronok keluar rumah tu, seronok kerana dia yakin bahawa isteri dia ni adalah isteri yang soleha, yang jaga adab. Ya, kalau dia kerja, pergaulan dia jaga, nak cakap-cakap tak menentu, nak gurau-gurau senda, nak bertepuk tampar, dia takkan buat. Ini adalah mata'ud dunia.
Mana perhiasan hidup dunia, sebab kita walaupun kadang-kadang mungkin kerana kita tak mampu, apa nama ni, kita terpaksa kerja, kemudian isteri kita pun kerja, tapi kita lepaskan isteri kita dengan jiwa yang tenang dan tenteram kerana kita tahu akhlak isteri kita ni akhlak yang baik. Tapi masalah yang berlalu, kadang-kadang ada sebagai isteri yang mengambil kesempatan. Ini masalahnya. Alasan suami bagi isteri kerja adalah kerana nak bantulah perbelanjaan, kadang-kadang belanja tak cukup dan sebagainya, maka isteri pun dilepaskan pergi kerja. Isteri pula tak gunakan kesempatan yang diberikan itu dengan cara yang berhemah, yang baik, ya. Pergi keluar makan kadang-kadang berdua-duaan, isteri orang ni, ya. Pergi makan berdua-duaan, lepas tu bermesra-mesraan, berdua-duaan. Maknanya alasannya ialah bekerja. Wah, alasannya profesional. Kita profesional. Kita pergi bukan ada apa hubungan. Kita pergi ni kerana urusan kerja. Tapi berdua-duaan. Masalah besar, tuan-tuan. Ya, masalah besar. Jadi jangan mengambil kesempatan daripada apa yang telah dibenarkan. Suami kita benarkan kita bekerja, maka jagalah adab-adab, jagalah hukum-hukum Allah SWT, supaya wanita-wanita ini jadi apa dia? Perhiasan yang paling baik di dunia apabila kita menjadi wanita-wanita yang soleh. Baik. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan arba'un min sunanil mursalin al-haya' wa ta'abtur wa siwak wa nikah. Ini pun salah satu daripada apa nama ni, bukti ataupun hujah ataupun dalil yang menunjukkan bahawa pernikahan itu satu yang dituntut ataupun disyariatkan. Nabi SAW menyebutkan ada empat sunnah ataupun amalan-amalan dibuat oleh para rasul. Ya, sunnah ni empat perkara menjadi sunnah yang dibuat oleh Nabi, para anbiya. Antara sunnah-sunnahnya ataupun amalan-amalan ataupun sifat-sifat yang kita juga sifat-sifat, antaranya al-haya'u. Nabi-nabi ni dia memang semua nabi-nabi ni sunnah dah jadi tabiat semula jadi dia. Ya? Seorang yang amat pemalu. Nabi-nabi ni semua pemalu, tak ada nabi yang jadi tak pemalu, tak ada. Ya? Berjalan secara tunduk, cakapnya berhalus. Kalau kita tengok akhlak Nabi SAW macam mana, mana walaupun orang maknanya ludah dia, orang baling dia dengan batu, itu akhlak. Ya? Ya, contohnya. Dan Nabi SAW diriwayatkan tidak pernah bersalaman dengan orang perempuan. Itu sifat malu lah. Itu tanda sifat-sifat malu yang ada pada seluruh para anbiya. Yang keduanya ialah at-ta'attur. Para anbiya ni juga suka berwangi-wangian. Ini sifat para rasul juga. Kemudian yang ketiganya as-siwak, suka membersihkan mulut. Siwak. Sugi, bersugi. Bersugi ni jangan kita salah faham pula. Bersugi ni tidak semestinya pakai kayu. Zaman Nabi dia pakai kayu sebab tak ada berus gigi. Jadi sekarang ni kita boleh pakai, tak ada masalah. Sugi kayu, sugi tu boleh pakai, boleh dikira sebagai sunnah juga, sebab itu amalan Nabi. Tapi kalau tak ada itu, berus gigi pun termasuk juga dalam istilah siwak. Sebab matlamat utama pakai siwak adalah untuk membersihkan gigi, menjaga kebersihan gigi. So apa saja yang boleh membersihkan gigi kita, maka termasuk juga dalam siwak, Dan yang keempatnya adalah al-nikah. Empat yang keempat ni adalah nikah. Jadi di sini menunjukkan bahawa nikah itu adalah satu amalan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Baik. Tuan-tuan dan hadirin Allah SWT, kemudian kita tengok juga kenapa. Sebab dalam setiap amalan, setiap perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah SWT, antaranya kita dapat lihat ada hikmah-hikmah yang terselindung. Kenapa Allah Ta'ala wajibkan solat? Cuma kadang-kadang hikmah ini ada yang kita faham, ada yang kita tak faham. Kenapa Allah Ta'ala wajibkan sembahyang isyak 4 rakaat? Itu payah nak jawab, tuan-tuan. Yang tahu hanyalah Allah. Tapi kenapa Allah Ta'ala wajibkan solat? Mungkin kita boleh fahamlah sikit. Solat ini adalah kaedah. Ataupun solat ini juga merupakan bukti bahawa kita ini sebagai hamba mesti tunduk kepada Allah. Itu mungkin sebahagian. Tapi kalau kita tanya kenapa solat tu Zuhur 4 rakaat, Isyak 4 rakaat, contohnya Asar 4 rakaat, itu payah nak jawab. Itu jawabnya wallahu a'lam bissawab. Tuhan sajalah yang tahu. Dalam bab perkahwinan pun sama.
ya, ada beberapa hikmah yang penting, ya, hikmah yang penting. Kenapa Allah SWT bukan wajibkan, tapi dalam keadaan tertentu mungkin juga ada keadaannya wajib, ya, berkahwin ini. Tapi di antara hikmahnya, antaranya yang pertamanya al-istijabah li nida'il fitrah allati fatarallahu al-insan 'alayha, maksudnya menjawab ataupun memenuhi kehendak fitrah. Jadi kahwin ni, tuan-tuan, satu benda yang fitrah. Keinginan kepada pasangan ini adalah satu fitrah, benda yang tak perlu diajar. Ya, sampai aja masa memang ada terus, dia datang automatik. Keinginan kepada wanita, wanita ingin pada lelaki ini, satu perkara yang tak perlu belajar kat sekolah. Secara automatik sampai je balik, contohnya even sekarang ni belum balik pun dah ada dah. Kadang-kadang anak-anak kita sekolah rendah pun dah ada boyfriend and girlfriend. Artinya apa tu, tuan-tuan? Artinya kecenderungan antara lelaki wanita ini adalah satu perkara yang fitrah. Jadi bila fitrah itu, keinginan untuk ada pasangan itu, ya, maka disebab itulah antaranya kenapa Allah Ta'ala syariatkan, ya, membolehkan ataupun mengharuskan kita berkahwin. Kenapa? Bila kita cerita pasal fitrah, ya, keinginan kepada pasangan ini bukan hanya keinginan nak ada kawan saja, tak. Keinginan yang dimasukkan sini ialah keinginan hawa nafsu. Ya. Bila sampai satu peringkat, maknanya seorang yang dah balik, contohnya wanita ataupun lelaki yang dah balik, dia nak tunaikan keinginan hajat dia untuk melakukan persetubuhan. Itu di antara fitrah. Itu benar fitrah. Ya. Fitrah ini seperti mana yang saya sebutkan, dia tak perlu ajar. Sampai masa dia akan ada keinginan tu, nak je. So macam mana nak buat, nak lepaskan keinginan itu? Kahwinlah jawab dia. Ya. Kahwinlah jawabnya. Kenapa? Kerana bila perkara yang fitrah yang Allah Ta'ala jadikan, ya, lahir itu dah ada dah fitrah. Cuma dia akan berkembang mengikut umur. Ha, bila sampai makin matang, makin dewasa, keinginan itu semakin memuncak, dan akhirnya seorang itu berkahwin untuk melepaskan keinginan fitrah dia. Ya. Jadi sebab itulah dalam Islam tidak boleh ataupun haram sebenarnya kalau sekiranya seseorang itu sengaja yang tak nak kahwin, tak boleh bercanggah dengan sunnah, kecuali kalau dia ada sebab lah. Nak kahwin tak mampu, itu tak boleh lah. Nak kahwin, kaumnya bukan tak mampu dari sudut maknanya harta benda nafkah sebagainya, dari sudut fizikal dia pun tak mampu. Ya, dia kahwin tak boleh tunaikan nafkah zahir, tak boleh, nafkah batin pun tak boleh, contohnya, maka tak boleh dalam kahwin. Ya. Jadi kalau sengaja ada kemampuan, duit pun banyak, kemampuan fizikal pun ada, kemudian memberikan nafkah batin pun boleh buat, ya, contohnya, tapi saja tak nak kahwin, maka itu dilarang oleh Nabi SAW, seperti mana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW naha anit tabattul. Disebutkan orang yang contohnya yang tak nak kahwin ni, ya, disebutkan sini sebagai al-inqita' anin nisa wa tarkil azwaj wa tarkiz zawaj insirafan ila al-ibadah. Tak boleh. Walaupun niat kita bersih suci, kita kata, bila contohlah, contohnya kita ni orang yang suka buat ibadat, ni suka buat ibadat. Walaupun ada di sana ada beberapa pengecualian yang diberikan oleh ulama, tapi secara umumnya apa namanya at-tabattul ini ataupun tidak mahu berkahwin, tidak menjauhi wanita ini adalah satu perkara yang dilarang. Ada orang kata kalau kahwin nanti sibuk, kan, kahwin kan dah kahwin beranak pinak pula, kan, payah nak buat ibadat, maka tak payah kahwin lah. Tak boleh, dalam hukum syaratnya tidak dibenarkan. Itu namanya at-tabattul, at-tabattul, tak boleh, ya. Kemudian kita tengok di sini, ya. Kenapa? Kerana benda tu benda yang perhubungan jenis antara lelaki dan perempuan melalui perkahwinan itu satu benda yang fitrah. Fitrah ni satu benda yang asas dia. Bukan asas, maksudnya asas tu benda tu yang kita nak perkahwinan, bukan itu saja. Banyak lagi matlamat-matlamat lain. Tapi secara umumnya kalau benda tu benda yang fitrah, keperluan jiwa kita, kalau dia tak buat, dia akan memberontak. Sebab itulah kita kata, tengok kadang-kadang orang Kristian dia ada konsep tabatul ini, artinya dia tak kahwin. Padri-padri dia tak kahwin, contoh, kan. So dia akan menimbulkan rasa resah, gelisah, sebab dia benda yang fitrah, benda yang semula jadi. Ya? Semula jadi, dia tak boleh lawan, sebab benda itulah asasnya. Maknanya dia dah memang begitu, tak boleh. Ya? Jadi kena kahwin.
Jadi bila tak kahwin dia akan menimbulkan banyak masalah. Kadang-kadang tak kahwin tapi dia ada skandal keluar. Contohnya tak kahwin eh. Jadi apa maksud apa maknanya? Tak kahwin kononnya nak buat ibadat tapi buat maksiat. Sebab itulah tabatul ini adalah satu amalan yang yang diharamkan dalam dalam Islam. Baik, itu yang pertama. Dia punya dia punya hikmah kenapa Allah Taala ya mengharuskan kita berkahwin eh. Baik, yang kedua, imdadul mujtama' al-islami binaslin salihin wa nash'in muhaddab. Maksudnya apa dia? Maksudnya dengan berkahwin juga akan berkembanglah an-nasl as-salih, maknanya keturunan-keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Jadi matlamat kita bila kita kahwin bukan setakat nak melepaskan hawa nafsu kita, keinginan fitrah kita, tapi matlamat kita kena jelas bahawa kita kahwin ni sebenarnya kita nak dengan perkahwinan itu akan lahirkan generasi-generasi yang baik. Kita orang baik, alhamdulillah, maka kita pun pilih orang yang baik juga sebagai isteri. Ya? Bila kita baik, isteri kita baik, maka insya-Allah anak-anak juga lahir anak yang baik. Kenapa boleh jadi anak baik? Ya? Adakah orang yang berkahwin, orang yang tak baik, mak ayah dia, dia tak boleh jadi anak yang baik? Pada kebiasaannya, boleh, tapi agak payah. Payah macam mana? Sebab macam ni mudahlah. Ya? Kalau kita baik, contohnya, apa amalan-amalan baik? Orang yang baik ni antaranya kalau secara mudahnya solatlah. Ya. Kalau kita solat kat rumah, isteri kita tak solat, itu tak baik. Ada gabungan baik tak baik, baik tak baik. Artinya masa ayah ada, solatlah. Sebab ayah ajak solat. Masa ayah tak ada, mak tak solat. Anak solat tak? Anak tak solatlah. Jadi artinya ada solat, ada tak solat, ada solat, ada tak solat. Ada syurga, ada neraka, ada syurga, ada neraka. Macam itulah keadaan dia. Ya? Jadi sebab itulah dalam Islam bila kita nak kahwin kita disuruh pilih yang soleh juga. Suami yang soleh kena cari isteri yang soleh. Sebab apa? Sebab matlamat perkahwinan ni antaranya bukan nak beranak saja. Beranak dan dapat anak yang soleh, yang baik, dengan dengan dapat apa nama ni zuriat yang baik, itu akan membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik nanti akan membentuk negeri yang baik. Negeri yang baik akan membentuk negara yang baik. Dan akhirnya apa yang kita ingin-inginkan ya, kita inginkan, kita ingin melihat syariat syariat Allah Taala ini didaulatkan di atas muka bumi ini, mungkin insya-Allah akan lebih mudah tercapai ya. Nah, sebab itulah kita bila kita kahwin kita kena cari yang baik. Sebab bila kita suami isteri, contoh kita baik, isteri kita pun baik, kita ajak solat, isteri pun ajak solat, maka dalam semua keadaan anak kita akan solat. Contohnya kalau kita baik, kita nak anak perempuan kita tutup aurat, isteri tak tutup aurat, isteri tak baik. Isteri nak suruh tak anak tutup aurat, isteri tak akan suruh anak tutup aurat. Jadi kalau kita pilih isteri yang tutup aurat dah, maka apa akan jadi? Suami, ayah suruh anak perempuan tutup aurat, isteri pun suruh anak tutup aurat. Suami baik, yakni isteri baik, suami marah, marah macam mana pun dia jaga perkataan ke anak, tak ada maki-maki hamun. Tapi kalau isteri tak baik, isteri makin hamun. Ayah tak makan hamun tapi isteri makan hamun. Anak jadi macam mana? Anak ikutlah mak dia. Masa ada mak dia, dia cakap lah apa dia nak cakap, bebas. Bila balik ayah dia, ayah dia cakap baik depan mak ayah dia, maka tak sempurna. Sebab itulah, itulah kepentingannya kenapa bila kita pilih isteri ataupun suami, maka kita pilih yang yang baik supaya kita apa? Supaya kita dapat melahirkan anak-anak yang baik juga ya? Nabi SAW bersabda ya, tazawwajul waludul wadud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Ini pun satu galakan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya kita mendapat zuriat yang banyak. Sebab itulah dalam bab-bab yang akan datang kita akan lihat ya, kita akan lihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggalakkan kita antaranya kalau nak kahwin, kahwin orang yang ramai anak. Ini sebab apa Nabi sebut dalam hadis ini, hendaklah kamu berkahwin dengan wanita-wanita yang yang banyak anak. Yang banyak anak dan juga wanita-wanita yang baiklah. Ya. Kenapa? Kerana Nabi SAW menyebutkan aku akan bangga dengan umatku yang ramai. Yang ramai anaknya di hari kiamat. Maksudnya Nabi akan bangga dengan kita. Ya, Nabi akan bangga dengan kita kalau kita mempunyai anak yang ramai. Tapi anak ramai saja tak cukup. Bukan setakat meramaikan anak, meramaikan umat Nabi Muhammad, tapi meramaikan umat yang baik-baik.
Ha, sebab tu saya sebutkan tadi, maknanya kalau umat ramai saja tak boleh pakai juga. Kena umat yang ramai tapi baik, ya, baik hatinya, baik amalannya, baik akhlaknya, baik segala-galanya. Ya, barulah jadi pakar, awak kata kata dah. Ha, kalau tidak tak jadi apa. Ya. Baik. Jadi Nabi akan berbangga dengan kita insya-Allah, ya, kalau kita mempunyai anak yang ramai. Ya. Kemudian satu lagi perkara yang menarik yang disebutkan di sini, ya, ini untuk orang muda. Ini yakin ayat ini insya-Allah kalau nak kahwin. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran sebagai satu galakan, ha, kepada orang-orang muda, ya. Allah Taala menyebutkan sini, wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum ay yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Ha, ini kena yakin, adik-adik yang nak kahwin, eh. Kena yakin betul-betul insya-Allah, ya. Allah kata apa kat sini? Nalah kamu kahwini wanita-wanita daripada kamu dan juga orang-orang yang soleh daripada hamba-hambamu, ya. Kerana iyakunu fuqara, kalau sekiranya mereka itu kaya miskin, ha, yughnihumullah min fadli, Allah Taala akan kayakan mereka dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada Allah. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau kita nak kahwin ni, jangan risau sangat pasal perkara-perkara yang kadang-kadang kita pusing lebih daripada apa yang sepatutnya, ya. Sebab kadang-kadang kita mungkinlah duit ada tapi rasa macam tak berapa cukup sangat. Cukup tapi rasa tak berapa cukup sangat. Tak apa. Yakinlah Allah Taala sebut dalam Al-Quran ini, sekiranya kamu mereka itu miskin, Allah Taala akan kayakan mereka. Dan jelas, ya, jelas. Sebenarnya kadang-kadang dia bila kita berkahwin ni dia ada tanggungjawab yang lain. Contoh yang mudah, kalau kita masa kita single, kita mungkin tidak perlu bekerja kuat. Betul, eh? Kita dapat 4-500 pun dah cukup, eh, dapat rumah sewa, kongsi-kongsi ramai-ramai, 100 dah cukup. Eh, contohnya rumah sewa, makan pun 200-300 dah cukup, ada lebih dari 100 contohnya. Jadi, kadang-kadang bila kita tak kahwin ni, tak ada motivasi untuk bekerja kuat. Yeah? Tapi bila kita kahwin, gaji 500 tak cukup. Hati nak kahwin, so apa nak kena buat? Kena kerja. Walaupun belajar, kena cari kerja contohnya. Kadang-kadang ramai kita tengok anak-anak kita bekerja part time ramai, eh. Kalau kita tengok dekat Jaya sana, seterusnya ramai kat sana berniaga. Bukan berniaga sendiri, bekerja membantu orang-orang di sana berniaga untuk dapatkan duit. Alhamdulillah, satu usaha yang baik. Maknanya kita perlu galak anak-anak kita ni, maknanya berniaga walaupun bukan bisnes dia, tapi ini terlibat dengan perniagaan walaupun sebagai pekerja, maka gaji tak apa, dan sebagai pengalaman, ya, insyaAllah. Baik. Jadi insyaAllah kalau kita yakin, kita memang niat kita berkahwin adalah untuk cari redha Allah SWT, untuk sempurnakan tuntutan kita, tuntutan Islam kepada kita, maka kita kahwin dan doa banyak kepada Allah Taala dan bekerjalah, ya, semaknanya seboleh mungkin, berusaha kuat, bekerja kuat, insyaAllah Allah Taala akan uruskan segala urusan kita insyaAllah. Ini janji Allah SWT, ya. Jadi sebab itulah, ya, bila kita kahwin dengan niat yang baik, maka insya-Allah Allah Taala akan bantu kita insya-Allah, ya. Eh? Apatah lagi kalau kita kahwin itu dengan niat, contohnya kadang-kadang kita berada dalam situasi, contoh mudahlah, kadang-kadang kita bekerja, suasana kerja tu kadang-kadang pergaulan bebas antara perempuan, ya, payah kita nak kontrol, takut terlibat dengan maksiat, maka kita kahwin dan kita minta doa dengan Allah. Ya Allah, aku ni dah memang kurang mampu, duit pun tak berapa cukup, tapi aku nak kahwin kerana aku takut berlaku zina, aku takut berlaku maksiat, maka tolonglah ya Allah, tolonglah aku. Maka insyaAllah yakinlah, ya, Allah pasti akan bantu insyaAllah, ya. Baik, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, yang hikmah kenapa Allah Taala, ya, mengharuskan perkahwinannya ialah ijadus sakan an-nafsi wal istiqrar ar-ruhi. Ini yang ketiga ni pun masya-Allah, ya. Antara hikmahnya juga ialah untuk memperolehi sakan atau sakinah, ketenangan jiwa. Ya, ha, ketenangan jiwa. Dan juga al-istiqrar, maknanya kestabilan dari sudut roh kita, jiwa kita, perasaan kita. Sebab kadang-kadang kalau dah contohlah, kalau orang yang memang hati dia sentiasa takut pada Allah Subhanahu Taala, ya, dia akan rasa jiwa kosong. Ya, dia akan rasa jiwa dia
kosong, tak ada keterangan. Sebab bila sampai satu peringkat umur, keinginan tu mendesak, tapi dia tidak boleh, tidak boleh, mana tidak, tak boleh kahwin dan sebagainya, maka dia akan memberi kesan psikologi pada diri dia. Jadi kahwin ini sebenarnya akan memberikan ketenangan jiwa. Percayalah, adik-adik kita yang belum kahwin, insyaAllah kahwinlah cepat-cepat. Sebab bila kita kahwin, kita nampak, kadang-kadang kita, sebelum kahwin tu muka muyuk je kan, setengah-setengah tu lah, muka tak happy je nampak, risau, termenung siang malam kan. Bila kahwin tu, masyaAllah, berseri-seri wajah dia. Percaya lah adik, siapa nama adik? InsyaAllah, kahwin senyum, lebih manis daripada tu senyuman sekarang, insyaAllah. Sebab jiwa dah mula tenang, alhamdulillah. Sebab bila kita sebenarnya dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, perempuan, artinya kita ada kekuatan kita. Kita sebagai lelaki ada kekuatan. Mungkin kita dah orang yang baik dan sebagainya. Dan bila kita kahwin, dia akan menggabungkan kebaikan dua tu. Maksudnya bila gabung baik dengan baik, dia akan jadi lebih hebat, lebih mantap. Kita seorang, contoh mudah lah, kalau kita ambil dari sudut pekerjaan. Kita kerja gaji katalah RM2,000 contohnya. Bila isteri kita kerja juga, contoh dah RM4,000. Dari sudut kewangan pun dah semakin mantap. Walaupun kita memang lelaki tak boleh ambil duit isteri kecuali dengan izin dia. Nafkah macam mana pun suami tetap wajib bayar. Tapi artinya gabungan dua ni sudah makin mantap. Contoh, kita duduk kesorongan, termenung malam-malam, ada isteri dah menjadikan kita hidup lebih ceria. Ada teman kita, makan minum pun ada orang jaga, yang sakit-sakit kita pun dan sebagainya, ada orang rawat kita sebagai contoh. So dia akan jadi seronok. Malam-malam contoh kita nak bangun sembahyang tahajud contohnya, kita ada solat dua orang contohnya. Dia akan lain beza kedudukan, kalau kita duduk seorang-seorang macam kita lah. Kalau kita dah biasa kahwin, bukan biasa kahwin, dah kahwin, tiba-tiba katalah pergi outstation, seminggu, dua minggu, seorang, tengoklah moyok lah muka tu kan. Sebab tu kadang-kadang pergi sekejap dah jalan balik kan. Masa tak pergi tu rasa seronok, tak apa, okey, tahan. Ni saya pernah semasa belajar akan Mesir, sebab puncanya final year lah, konon-konon nak struggle lah, nak study betul-betul, hantar isteri anak-anak ke rumah semua. Bila dah balik seminggu dua minggu tu okey lah, masuk minggu kedua tu ada lain macam. Tak boleh rindu anak, rindu isteri, rindu belayan-belayan dia, layanan mereka. Jadi tak boleh, akhirnya panggil balik. Sebab itulah, kalau kita nak buat keputusan untuk berpisah dengan isteri, kena fikir banyak-banyak. Kadang-kadang kita tak sabar, tak tahan. Sebab itulah disebutkan, memang itu buktinya. Buktinya kalau kita berada bersama isteri kita, apatah lagi bila dikurniakan dengan anak-anak, kita akan jadi meriah, seronok. Contoh kita mudah lah, kalau orang yang ada anak ni, subhanallah, kalau kita penat-penat kerja, balik depan rumah, anak-anak berlari, abi, ayah datang peluk kita, Allah, kita peluk dia, masya Allah, hilang segala-galanya, yang kita penat-penat letih-letih dan sebagainya, dekat stres dan sebagainya di pejabat tu, akan hilang insyaAllah. Inilah kelebihan-kelebihannya yang Allah Ta'ala berikan bagi mereka yang berkahwin. Isteri pula pada layan pula, masuk rumah tu semerbak wangi, bau ni kan, bukan bau kari contohnya. Jadi kita balik dengan jiwa yang kita, masyaAllah, jiwa yang tenang, tenteram di depan kita. Jadi itulah di antara hikmah-hikmah yang ada dalam hikmah yang ada dalam perkahwinan. Baik, kita ada beberapa lagi hikmah, saya rasa cukuplah untuk kita kongsi pada minggu ini. Dan insyaAllah kita akan sambung di minggu-minggu akan datang. Minta maaf, minggu depan saya ada, mungkin 2 minggu akan datang ni saya outstation, tak dapat bersama dengan tuan-tuan. Kita akan sambung selepas saya balik nantilah insyaAllah, sebab ada kursus di UM. Okeylah tuan-tuan yang berkata Allah SWT, itu saja untuk kali ini. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang, saya minta maaf banyak-banyak. Aku lukau lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.